Sejumlah anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia mendatangi rumah dinas Gubernur Jambi Rabu sore dalam pertemuan dengan Gubernur Zumi Zola, PPNI malah menyudutkan media massa. Perwakilan PPNI Muhammad Saprizal menuding media massa sebagai biang keladi hebohnya sidak Zumi Zola ke RSUD Raden Matahir Jambi Jumat pekan lalu. Sementara Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli mengapresiasi kedatangan pengurus PPNI. Ya, kita klarifikasi masalahnya kenapa bisa terjadi itu. Ya kan yang ada di media sosial saat ini kan sudah kemana-mana ya. Ada yang mengatakan dokter lah, ada yang mengatakan, saya sampaikan begini. Rumah sakit itu, ambil contoh, rumah sakit itu dapat bekerja sebagai suatu tim. Ada dokternya, ada bidannya, ada perawatnya, ada apotekernya, semua. Tenaga medis itu harus bekerja jadi dalam satu kesatuan. Satu saja tidak bekerja dengan baik, maka pelayanan di rumah sakit itu tidak akan bisa maksimal kepada masyarakat. Nah, saya tadi menjelaskan seperti itu. Jangan sampai nanti karena oknum ini nama baik para perawat ini yang selama ini bagus, jadi tercoreng. Saya harus lakukan itu demi kebaikan juga. Pengurus PPNI yang hadir terdiri dari perwakilan pengurus pusat, pengurus provinsi, dan pengurus kabupaten kota seprovinsi Jambi. Dari Jambi, Yudi Pramono melaporkan.